Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati beliaunya Ki Haji Husain Ilyas. Ini beliau adalah salah satu kiai yang menjadi kiai idola saya. Nggih, kiai. Saya itu ngidolakan jenengan nggih. Nggih, saya itu ngidolakan Pak Ki Haji Husain Ilyas dari dulu. Nggih. Makanya kemarin itu ketika saya meminta beliau untuk diundang acara dengan bapak-bapak semuanya sama ibu-ibu di sini, saya cuman begini. Masih dibayi, Pak Kiai itu biasanya kalau ada musik-musik kan jarang mau. Saya bilang begini, enggak Pak Kiai Sulim, saya sebentar, saya tak, apa namanya, tak mohon ke Allah dulu, mudah-mudahan Kiai Haji Husain Ilyas rawuh, saya bilang. Saya sebenarnya roh saya dengan beliau dekat kok, saya bilang gitu Kiai, saya bilang gitu. Jadi saya bilang ini, dan termasuk saya adalah, saya ingin mengatakan kepada Kiai Husain Ilyas bahwa saya itu mencintai Kiai Ilyas. Husain Ilyas ini karena kesolehannya, karena Allah. Saya itu sangat cinta kepada beliau. Jadi kalau saya setiap ketemu orang yang soleh, saya selalu mengatakan saya mencintai kesolehannya karena Allah. Gih, pada siang ini saya bisa mengatakan ini kepada Pak Kiai Husain, saya sangat senang. Gih, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari ini adalah merupakan hari yang penuh berkah. Amin. Dan yang saya hormati Kiai Haji Atha Qodir, yang saya hormati ada Gus Fuad, ada Mas Budi Cilok. Mas Budi Cilok bergabung ke sini Mas, biar seru Mas. Jadi ini sebenarnya bapak-bapak ibu semuanya, ini adalah acara rutinan. Kemudian rutinan sholawat. Nah, monggo Mas Budi, ayo Mas, ayo Mas Budi. Nggih, monggo Mas Budi, sini Mas, ayo Mas. Ya. Sini kosong Mas Budi. Nggih. Jadi kenapa kita selalu ngajak sholawatan, Pak? Karena orang yang membaca sholawat satu kali dibalas dengan rahmat ya Allah 10 kali. Jadi, orang yang membaca 10 kali dibalas dengan rahmat ya Allah 100 kali. Orang yang membaca 100 kali dibalas oleh Allah dengan 1000 kali. Amin. Begitu dan seterusnya. Makanya saya kalau seneng ngajak jenengan itu ngajak untuk bersholawat. Termasuk saya ngajak-ngajak tukang becak-becak, tak ajak umroh semuanya biar lebih dekat dengan Rasulullah. Kemarin yang tukang becak sudah berangkat ada pinten? 80. Pinten? 10. Yang sebelumnya ada pinten? Ya, jadi memang karena apa? Karena saya pengen mencintai Rasulullah dan bapak ibu semuanya juga sama mencintai Rasulullah. Amin. Ya. Orang yang mencintai Rasulullah itu nikmat. Kulo sian waktu pernah ngaos dalail di Kiai Jamal ya. Kemudian diijazahi Kiai dalail sama Kiai Jamal. Kemudian saya meminta kalau bisa saya pengin bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ternyata apa? Allah itu maha baik sekali. Dan kita apa? Alhamdulillah juga bisa. Makanya bapak-bapak ibu semuanya juga bersemangat dalam bersolawat untuk mencintai Rasulullah SAW. Amin. Ayo pokoknya bapak ibu saya selalu ngajak jenengan untuk selalu bersolawat. Untuk memulai saya selalu ngajak, selalu mengatakan, ayo kita sama-sama mulai belajar mencintai Allah. Ayo sama-sama kita belajar mulai mencintai Rasulullah. Ayo sama-sama mulai belajar memilih kehidupan akhirat, kehidupan yang jauh lebih baik. Yeah. Orang yang belajar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai kehidupan akhirat, itu nggak boleh menelantarkan keluarganya juga. Semangat kerjanya juga tinggi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yeah. Jadi harus di situ Bang ya. Yeah. Jadi nggak ada ceritanya orang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kemudian menelantarkan keluarganya, itu nggak ada. Mesti mereka adalah selalu menjaga keluarganya, dijaga dengan sebaik mungkin untuk diajak sama-sama mencintai Allah. Dan alhamdulillah, ini adalah beberapa kali
jadi saya ajak ketemu sama bapak-bapak semua ya, sebenarnya sholawat dan syukuran kita kemarin haji. Karena sebelumnya sebelum haji saya kan ngajak jenengan juga apa namanya sholawatan, begitu pulang kita sholawatan kembali. Jadi hari ini kita sholat bareng-bareng alhamdulillah. Kita harus mulai biasain sholawat Pak ya? Sholawat kan enggak susah kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kayak surat Al-Ahzab itu yang sering saya bacakan gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan Rasulullah itu bersolawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah. Makanya kita juga harus bersolawat kepadanya. Jadi orang yang bersolawat itu memiliki kebaikan, memiliki rahmat. Kalau jenengan sambil becak sholawat itu nikmat Pak. Kenapa saya sering undang jenengan? Kadang-kadang saya itu iri sama jenengan Pak. Saya iri sama jenengan. Makanya kadang-kadang saya selalu ajak becak-becakan, adik-adik yatim piatu, anak-anak fakir miskin, tiang-tiang. Saya sering kumpul Pak, karena kadang-kadang saya iri dengan mereka semuanya. Kulo itu nanti sampai memohon kepada Allah Pak. Nah putih nih Pak Kiai, saya nyampe sebentar gini. Saya begini, ketika kemudian saya punya rezeki misalkan, saya itu mesti cepet-cepet menghabiskan rezeki itu untuk apa? Termasuk saya pakai sedekah untuk bapak ibu semuanya. Kenapa? Karena saya tidak mau pertanggungjawaban rezeki ini menjadi berat bagi saya di akhirat nanti. Makanya saya sering ngajak kenjenengan, ayo kita ngumpul makan-makan lagi. Karena apa? Karena saya ingin tidak mau pertanggungjawaban saya nanti di akhirat itu menjadi berat. Kadang-kadang kalau malam itu saya selalu curhat, saya selalu manja ke Allah kalau malam ini. Ya Allah, jangan sampai rezeki yang mudah kepadaku ini akan memberatkanku di akhirat nanti. Jangan ya Allah, tapi dengan rizkimu ini ya Allah, jadikanlah aku semakin mencintaimu. Jadikanlah aku semakin mencintai Rasulullah. Dan jadikanlah aku semakin memilih akhirat sebagai kehidupanku nanti. Saya selalu minta itu Pak. Makanya saya juga sama kayak jenengan-jenengan enak, nanti pertanggung jawabannya gak susah-susah kan Pak ya. Jadi walaupun jenengan becak, walaupun agak berat hidup di dunia, kita ayo sama-sama bersyukur. Yeah, sama-sama bersyukur. Karena orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Sampeyan katanya pengen umroh kabeh mboten? Nggih. Nggih ta? Oh, alhamdulillah. Nanti caranya gimana? Nggih. Yeah. Dan alhamdulillah memang kami itu punya cita-cita, Pak. Saya sering sampaikan ke jenengan. Kenapa saya pengen ngajak umroh orang seneng ngajikan tiang? Karena pengen jenengan semua juga ketika melihat makam Rasulullah, ketika bapak ibu semuanya di depan Ka'bah, akan jauh lebih nikmat dan akan jauh lebih mencintai Allah dan Rasulullah. Ya, itu motivasinya Pak. Jadi kalau orang sudah di dekat makamnya Rasulullah, nikmat banget. Bahkan saya setiap hari pakai ngapunten lagi. Ayo, maksud saya ajak ngajak untuk sholawat. Saya kadang-kadang kalau sudah keluar rumah itu, kalau saya sudah menyelesaikan baca sholawat. Yeah. Jenengan juga harus membiasakan, saya ngajak jenengan, ayo baca sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat yang pendek juga gak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita biasakan sholawat. Kalau kita biasakan sholawat, itu gak berat Pak. Kadang-kadang kalau saya misalkan, saya mohon maaf kalau kadang-kadang pas ada tamu pagi-pagi itu saya butuh keluar kalau sebelum jam 8. Kenapa? Saya ingin menyelesaikan karena saya ingin menjaga istiqomah saya untuk selalu membaca sholawat kepada Rasulullah. Saya itu kalau sudah keluar kamar, sudah keluar rumah, sama kalau saya di Jakarta juga sama, saya akan keluar dari rumah dan berangkat ke kantor itu kalau saya sudah selesaikan baca sholawat minimal 1000 kali baru saya keluar rumah. Yeah. Jadi kita harus karena apa? Karena cinta kita kepada Rasulullah. Kalau orang yang cinta kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun juga akan mencintainya. Kenapa? Ada salah satu hadis yang paling saya suka, hadis ini adalah ketika seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti tempatmu sungguh sangat mulia, sangat tinggi, aku tidak tahu tempatku akan ada di mana.
Maka Rasulullah menyampaikan, dia jangan khawatir wahai sahabatku, engkau akan di surga bersama orang yang engkau cintai. Tuh bayangin Pak, kalau jenengan cinta kepada Rasulullah, maka jenengan akan bersama dengan Rasulullah. Caranya apa? Minimal jenengan juga harus bersolawat, ya. Ya Pak, harus mulai bersolawat dan sebagainya. Nah, kalau masalah umroh haji, nanti sampai insya Allah akan digelar. Kita insya Allah November itu akan berangkat enten pinten Mas Zan? 70 sama teman-teman pondok pinten? 80-an gitu. Jadi ada 830-an. Satu Pak, karena kami cinta kepada Allah. Karena kami cinta kepada Rasulullah, sehingga kami mengajak untuk semua teman-teman, tetangga tamu, untuk semuanya untuk bisa tahu dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya kebetulan waktu saya haji itu saya sowan ke Pak Kiai Maimun Zubair 2 hari sebelum beliaunya dipundut sama Allah. Saya itu sowan ke beliau, bercerita-cerita, di situ ada Gus Hayat, ada Bunyai. Nah, kita bercerita-cerita. Beliau bilang begini, Gus, nah saya itu dipanggil Gus karena saya gak merasa jadi Gus itu biasanya kan orang pesantren dia. Dia dipanggil Gus sama Kiai Maimun, saya cuek aja, Gus. Saya diem aja. Terus kemudian Bunyai menghampiri. Maksudnya yang dipanggil Gus itu jenengan Mas Irfai. Oh, gaya nama Kiai. Nah, beliau ngendikan, Mas Irfai, kita jalan-jalan ke Imam Bukhari yuk, katanya begitu. Beliau ngajak jalan-jalan ke Imam Bukhari, salah satu orang yang banyak menuliskan hadis kan di situ adalah beliau. Kemudian saya tertawa dan saya bercanda, Kiai, masa kita haji mau jalan-jalan ke sana, nanti aja Kiai. Maka beliau bercanda dan ketawa-ketawa. Sampai akhirnya beliau tuh ketawanya sampai cekikikan. Yang Bunyai Maimun sendiri kaget. Biasanya Pak Kiai Maimun Zubair tidak pernah tertawa sesampai terpingkal-pingkal dengan ketemu sama jenengan Gus. Kenapa Kiai, saya bilang. Jadi ceritanya kita itu waktu ke beliau sama Kiai Anwar Zaid sedang candaan saya sama Kiai Maimun. Nah, ketika candaan beliau ketawa sampai ketawanya sampai ngakak-ngakak Habib. Jadi sampai ketawa ngakak sampai Bunyai bilang, Gus, Abah itu enggak pernah, Ki itu enggak pernah ketawa sampai seperti ini loh. Sama jenengan bisa sampai ketawa-ketawa terpingkal seperti itu. Mungkin Bunyai, karena saya kesini, begitu saya kesini saya niatkan, ya Allah, saya akan menemui hambamu yang soleh karena aku mencintaimu. Saya ceritakan ke Bunyai. Jadi, makanya saya kalau ketemu orang-orang yang soleh selalu saya katakan, Pak Kiai, mohon maaf, saya mencintai kesolehan Kiai karena Allah. Kenapa? Karena ada dulu sahabat Rasulullah yang ketemu sama orang yang soleh dikatakan seperti itu, dan kemudian Rasulullah yang sahabat, apakah engkau sudah menyampaikan kepada orang soleh tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملة صلاة وسلاما دائما الدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عما بعد yang kami hormati para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, yang kami hormati Kakanda Al-Haj Ahmad Rifai, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan beliau sihat wal afiat zahir wa batin panjang umur fi taatillah wa rasulih, dijaga seluruh keluarganya dari para bala dan musibah, dan dikabulkan semua hajatnya baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Amin Allahumma. Dan juga yang saya cintai dan saya banggakan seluruh saudara-saudara saya, abang-abang becak semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, antum semua yang hadir ini Allah berikan rahmat dan ridho buat kita semuanya. Diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dijadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Berbakti kepada kedua orang tuanya.
sukses hidupnya fid din wad dunya hatta al akhirah. Dan juga yang saya hormati segenap unsur pemerintahan, baik itu TNI, Polri maupun sipil. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini kita hadir di sini dalam rangka acara pengajian umum dan solawat memperingati Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, yang mana kita berdoa mudah-mudahan tahun ini akan menjadi semakin lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dari tahun sebelumnya Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan juga memperingati dari tasyakuran haji keluarga besar Bapak Haji Ahmad Rifai, kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besar dan jamaahnya menjadi haji yang mabrur. Amin. Wa sayyan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal. Duduknya kita di sini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Syukur-syukur bisa ke Mekah. Amin. Syukur-syukur bisa tawaf di Ka'bah. Syukur-syukur bisa sa'i di Safa Marwah. Syukur-syukur bisa wukuf di Arafah. Syukur-syukur pulang haji dapat rezeki yang melimpah. Syukur-syukur anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh salihah. Syukur-syukur bisa beli sawah. Syukur-syukur bisa beli rumah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Kita lanjutkan bersolawat dan nanti insyaallah ada sambutan dan tausiah oleh Al-Haji Ahmad Rifai, dan insyaallah mudah-mudahan hadir juga Mukarram Ki Haji Husin Ilyas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Kita hadirkan hati kita ucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengucapkan salam kepada Rasul, sesungguhnya Rasul menjawab salam kita, dan jawaban salam dari Rasul adalah doa buat kita. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Ya Nabi salam. Tangannya diangkat ke atas. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Keras lagi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Subhanallah walhamdulillah lebih keras. Subhanallah alhamdulillah masyaallah
Semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qayyis sultanu الوضي برهانه المرصد في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة عليها علمه ومرصد له من فير المنة ما جرى في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرف خلقي وجل عبيدي رحمة تعلقت إرادة الأزل يد بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيور فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الأحزان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت في وجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد Yeah.
سيدنا محمد. Padang bulan padang Muhammadin ada nama.
ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحق رسول الله وكل مجاهدين الله بأهل البدر يا الله صلى على سيدنا محمد ditandur ing kapunaku ana jlere diponyeplo waira hafal semuanya. Saya minta dengan suara yang keras bareng-bareng semuanya. Turi putih. Thank you.
kita sekarang berada di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan arwah para syuhada, arwah para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, Allah angkat derajatnya. Amin. Allah lapangkan kuburnya, menjadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua sebagai penerus bangsa, insya Allah mudah-mudahan Indonesia semakin berjaya. Amin. NKRI, kurang semangat. NKRI, sekali lagi, NKRI. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lahirnya bangsa Indonesia, merdeka.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Lima di bangsaku, ayo maju maju. Maju, ayo maju. Jangan lupa tanya, jangan lupa tanya, jangan lupa tanya.
Nabi Ahmad, ya hadana Nabi Muhammad, dari kalban lumin Allah. Sallallahu